Kita balik pasal beras. Okay? Kita balik pasal beras. Rafizi, dia salahkan orang PAS. Orang PAS lagi lah ni. Pada 4 Julai, tak silap saya, Rafizi pergilah ceramah. Ceramah dia tak ada orang datang. Yang ni ramai orang. Alhamdulillah, saya tak malu kalau ada orang ambil gambar. Kan tunjuk sikit, tunjuk sikit kalau ada orang. Nanti orang kata tak ada orang. Tunjuk sikit. Kat luar pun ada. Okey. Rafizi ni, okey. Kita dah cakap pasal salah pergi dah. Pasal pun tak payah cakap lah, buang masa. Berbuih IDO pun buang masa. Tak ada apa benda yang bagus keluar dari mulut dia. Malangnya, malulah presiden amanah macam tu. Okey. Saya nak cerita sikit pasal Rafizi. Dia pergi atas pentas, dia pergi ceramah. Dia marah orang beli beras import. Dia kata, kenapa pergi beli beras import yang mahal untuk menteri makan? Kalau dia rasa terhina, tak terhina kalau kita dengar. Apakah Rafizi ni bengak sangat ke, bingai sangat ke, bodoh dia tak bertebing ke apa, sebagai seorang menteri yang tahu banyak formula, dia tak tahu ke beras tempatan tak cukup? Boleh salahkan rakyat terpaksa beli beras import. Itu Rafizi, tuan-tuan. Dia salahkan orang PAS. Dia kata PAS yang buat bising. Itu saya pun tak faham. Mungkin orang PAS tadi yang makan beras import. Orang-orang apa ni, Pakatan Harapan dan juga UMNO sentiasa ada beras tempatan. Tak tahulah kalau kita hidup di dunia yang berbeza. Tetapi hakikatnya, beras kita, sekali saya katakan, beras kita 40% keperluan beras kita import dari luar. Kita import dari India, kita import daripada Thailand, kita import daripada apa ni, Vietnam. Lebih menakutkan, 2 minggu lepas, sebab kita tengok tau, kita tengok apa perkembangan makanan-makanan utama ni. Thailand, sebab ada musim kemarau yang akan datang, El Nino, untuk kali pertama dalam tempoh tujuh tahun, diorang dah halang ekspor beras. Maksudnya, dalam masa beberapa bulan lagi, kita tak boleh dapatkan beras dari Thailand. Berapa banyak lagi harga beras nak naik. Lepas tu, menteri boleh kata, ini semua kan ujung empat belalang bila kita kata beras akan naik. Okay? So Rafizi pun dia tak tahu, dia tak faham, dia tak boleh baca data.